Pemirsa, warga di Kabupaten Aceh Singkil menangkap seekor ular yang sering meresahkan dan memangsa ternak milik mereka. Ular sepanjang 4,5 meter itu ditangkap saat memakan ternak warga. Beginilah detik-detik warga Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil saat menangkap seekor ular piton yang sering meresahkan dan memangsa ternak milik warga. Ular dengan panjang sekitar 4,5 meter itu ditangkap warga Dusun 3 Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Saat ditangkap warga, ular sedang memangsa ayam di kandang milik salah seorang warga yang sebelumnya telah mengintai hewan melata tersebut, karena sebelumnya beberapa kali memakan ternaknya. Berdasarkan informasi dari warga, penangkapan ular di desa itu sudah sering dilakukan lantaran memangsa ternak mereka. Jadi awal mulanya bang, saya lagi sedang duduk-duduk di belakang rumah, tiba-tiba terdengarlah suara ayam ribut kali kan. Saya cek ke belakang, rupanya udah dililit ular tersebut. Jadi seketika saya langsung tangkap dan ayam saya pun mati dibuatnya bang. Setelah ditangkap, ular sawah itu kemudian dilepas liarkan kembali di hutan lindung yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi penangkapan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan.